Karena kamu udah jujur, aku juga mau jujur soal perasaan aku, Chelsea. Aku suka sama kamu. Kebahagiaan lo adalah kebahagiaan gue juga, Sal. Gue inget dia nih siapa? Dia nih orang yang nuker ikan mengkrelep gue ame tablet buat Chelsea. Tom, aku juga harus ikutan turun tangan untuk merebut Arman dari Chelsea. Aku jatuh tadi. Sama-sama. Kita sudah sampai. Sampai? Pangeran, ini tempat apa? Tempat ini yang pernah aku lihat di mimpi aku, Chelsea. Mimpi? Mimpi apa, Pangeran? Jadi di mimpi aku itu, aku melihat perempuan yang sangat bercahaya. Hubungannya aku sama mimpi itu? Aku harus menemukan perempuan yang bercahaya itu. Karena perempuan itu adalah perempuan yang aku cintai. Jadi menurut Pangeran, kalau aku itu adalah perempuan bercahaya yang ada di dalam mimpinya Pangeran itu? Oke. Aku akan buktiin ke Pangeran kalau aku bukan siapa-siapa. Sekarang Pangeran lihat kan? Apa sekarang aku percaya seperti perempuan yang ada di dalam mimpinya Pangeran? Enggak kan? Enggak kan? Tuh kan? Wow. Ternyata yang percaya bukan aku aja, tapi Pangeran juga loh. Pangeran tahu nggak? Kalau ini tuh pertama kalinya aku ngelihat kunang-kunang sebanyak ini. Dia adalah Putri Kartini. Alhamdulillah, dia masih hidup.
Kayaknya sebelah sana. Yang mulia Hanan sudah mengetahui keberadaan. Aku harus pergi dari sini. Berarti sekarang aku udah boleh pulang dong? Kita berdua sama-sama tahu kan? Kita gak bisa terus-terusan bohongin diri kita sendiri. Kita gak boleh begini, Pangeran. Apa Pangeran lupa? Kalau Pangeran itu sudah punya tunangan Talita. Tapi aku gak cinta sama dia. Terserahlah Pangeran mau ngomong apa. Dari awal, Pangeran juga sudah mengakui kalau Talita itu adalah pasangannya Pangeran. Kalau sekarang aku menerima Pangeran itu sama aja aku mengkhianati Talita, sahabat aku sendiri. Lagi pula apa? Lagi pula gak akan ada masa depan untuk hubungan kita. Pangeran itu juga gak akan kuat ngejalanin hidup yang keras dengan aku. Jadi maksud kamu karena aku tinggal di istana, aku itu manja? Coba sekarang tunjukin sama aku kehidupan keras kamu itu kayak gimana. Oke. Aku gak akan pernah ngelepasin kamu, Arman. Aku akan selalu memperjuangkan kamu. Kita makan di sini ya, Pangeran. Tempat makan apa ini, Cel? Ini namanya tempat sate ayam. Kamu yakin makanan di sini bersih? Polisi di mana-mana. Kalau aku sih yakin. Karena memang sehari-harinya aku selalu makan di tempat beginian. Oke. Kalau gitu aku juga pasti bisa memakannya. Oke. Kita duduk. Daripada ragu-ragu kayak begitu, ntar yang ada malahan sakit perut lagi. Cinta semakin hebat. Tak ingin ku jauh. Enak. Karena aku sungguh mencintaimu. Seadanya dirimu dan tiada yang lain. Ku rasakan rindu saat tak bersamamu. Kalau udah ngerasain begini, Pangeran pasti kapok. Dia kan selalu naik mobil yang mewah-mewah. Mana mau nih kayak beginian. Seru juga ya di sini. Kenangin terus. Anginnya segar lagi. Karena aku juga mencinta. Pangeran, ini tuh kita masih di tepi danau, belum terlalu di tengah-tengah, tau gak? Pangeran gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Pangeran, bapak aku itu adalah seorang nelayan. Kayak begini aja Pangeran udah gak bisa, gimana Pangeran bisa bergaul dengan keluarga aku?
Pangeran. Aku serius. Aku gak main-main waktu aku bilang kalau kehidupan aku itu keras. Pangeran mungkin gak bisa ngejalanin ini semua. Dan kita gak mungkin bisa menyatukan dunia yang sangat berbeda ini. Pangeran ngerti sekarang maksud aku kan? Gak, Chelsea. Ini hal kecil. Dan aku gak mau menyerah sama hal yang kecil. Aku bisa. Oke, kita dayung lagi sampai tengah. Masih ada tantangan lagi enggak? Ternyata hidup kamu enggak sekeras yang kamu bilang. Aku bisa kok menikmatinya. Pangeran? Coba sekarang Pangeran lihat di sekeliling Pangeran. Maksud kamu apa, Chelsea? Apa benar? Pangeran mau menukar semua kehidupan Pangeran yang mudah dengan kehidupan yang keras ini. Di kehidupan aku, semuanya serba keras. Kita harus kerja keras untuk ngedapetin apa yang kita mau. Kita harus berjuang supaya kita bertahan di kehidupan ini. Beda sama kehidupan Pangeran yang semuanya serba disediain. Mendingan sekarang Pangeran pikirin lagi deh. Apa benar Pangeran mau menukar semua kehidupan Pangeran dengan kehidupan aku? Jujur ya, Chelsea. Hidup kamu itu lebih menyenangkan daripada hidup aku. Kamu bebas memilih cara kamu hidup. Kamu bebas jadi diri kamu sendiri. Beda sama aku. Ya mungkin karena cara pandang kamu terhadap kehidupan itu berbeda ya. Aku jadi jatuh cinta sama kamu. Aku mencintai kamu. Apa kamu mencintai aku? Makasih ya, Cel. Kamu udah mau pergi sama aku malam ini. Sama-sama, Pangeran. Cel. Ya? Aku tunggu jawaban kamu. Ku kan selalu ada. Aku akan
kamu tuh. Kamu tahu enggak? Bapakmu kalau tahu kamu pulang jam segini bisa marah-marah. Lagian kamu kok berani-beraninya toh pergi sama pangeran itu? Layapan tekan bengi. Maafin aku, Bu. Ya udah, yang penting kamu pulang selamat. Pura-pura aja ibu enggak lihat kamu. Males ibu. Arman. Aku gak peduli dan aku gak mau dengar kamu dari mana. Kamu dengar ya, Arman. Aku udah berusaha menerima kalau kamu gak mencintai aku. Dan ternyata, memang kamu lebih suka menghabiskan waktu kamu sama perempuan lain. Tapi kamu ingat, kamu gak akan pernah bisa tinggalin aku, Arman. Kamu gak akan pernah jauh dari aku karena kamu adalah jodoh aku. Arman. Maaf, Talita. Aku gak bisa ngebohongin diri aku terus. Aku gak bisa hidup sama orang yang gak aku cintai. Aku mencintai kamu. Apa kamu mencintai aku? Aku gak bisa hidup sama orang yang gak aku cintai. Cukup lama aku telah mencari. Cukup lama aku juga menanti. Cinta antara cinta anak kita. Kita antara kita anak cinta. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Pangeran dari Sambara beberapa kali terlihat di tempat berbeda dengan wanita yang sama, namun mereka tanpa pengawal. Lagi pada nontonin apa sih? Kok mukanya pada serius kayak begitu? Lah, kopi gue mana, lah? Lo ngapain pagi-pagi baru nonton TV begituan? Hah? Lah, kok lo matiin TV-nya? Ah, ibu. Nggak kenapa-napa. Agak pakai pagi gimana, ah? Gue mau nonton bola. Nggak ada Hari. Bola pagi-pagi, ya? Ada, ah, gue tahu, ah. Nggak ada. Ah, sini, ah, lo pagi. Nggak boleh. Ah, lo masih nginang, ah. Alah, ya nggak boleh, oh. Nah, apa sih? Jangan-jangan mulu, ah. Iya, itu karena listriknya mahal, biaya sekolahnya Chelsea kan mahal, ngirit. Iya juga ya. Ya
udah, aku mau nonton sama Bu RT. Enggak usah. Makan aja, Mas. Kami jadi makan sih, ah. Bagus, Bu Lela. Tadi saya habis nonton berita di TV. Makanya ya kemari, iya Bu. Berita apa ya? Itu apa lagi? Kalau bukan si Chelsea, beritanya sama pangeran semalam. Iya kan, Bu? Apa? Iya, Pak. Saya juga nonton. Si Chelsea semalam jalan-jalan sama pangeran. Iya, saya juga. Iya bener ya? Iya. Emang bener sama pangeran tadi malam? Alhamdulillah pangeran, Tom mau kasih berita yang sangat-sangat penting pangeran. Telat sekolah, ini kan hari Minggu. Princess pangeran, princess. Talita, kenapa dia? Jadi gini pangeran. Princess, yuhu. Princess, ayo dong bangun dong princess. Aduh, tidurnya tuh nyenyak banget sih. Mentang-mentang pakai selimut yang lembut dan tebel kayak gini. Ih, princess ayo dong princess, bangun dong princess. Princess. Obat tidur. Princess bangun princess. Princess. Kayaknya menurut Tom, princess lagi overdose obat tidur di pangeran. Talita. Lu bener semalam jalan sama nih pangeran? Masya Allah, Cel. Apa omongan gue udah gak ada artinya lagi sama lu, ha? Gara-gara lu pacaran sama pangeran, terus omongan gue ada artinya gitu, iya? Yeah. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu gimana? Dia macam-macam lu kan? Enggak, Pak. Pangeran gak ngapa-ngapain aku, orang kita cuma jalan-jalan aja kok semalam. Ah, gak mungkin. Gak ngapa-ngapain. Lu pergi malam-malam berdua-duaan, dingin-dingin. Gue harus hajar nih pangeran. Ya, yeah, lu liatin aja, Pak Den. Pak, Bapak. Eh, Mas. Bapak punya cepet gue nih. Sekarang lagi. Pak, aku mohon Pak, jangan lakuin hal itu, Pak. Jangan. Minggir lo. Hah? Bisa-bisanya lo belain tuh laki-laki? Bukannya aku ngebelain pangeran, tapi aku sama pangeran itu memang enggak apa-apain. Dia enggak macam-macam juga sama aku, Pak. Aku cuma enggak mau kalau Bapak itu dapat banyak masalah nantinya. Mas, Bu, wis toh, Mas. Ojo nesu-nesu koyo ngene iki, Mas. Dirungokke anake ngomong apa? Dia itu pangeran lo, Mas. Kalau sampean macam-macam nanti sampean bisa diburu polisi terus masuk penjara jur piye? Pak, Dion gak mau kalau Bapak Dion itu napi. Tuh Mas, kok gue soju nesu-nesu koyong ini tau Mas. Aku njur peti gitu loh Mas. Oke, gue kagak jadi pergi. Ini gara-gara lo ya lah. Cel, gue tuh kecewa banget sama lo. Lo tuh anak yang pinter, anak kebanggaan gue. Kok lo bisa-bisanya sih pergi berdua-duaan tengah malam tanpa sepengetahuan gue? Hah? Lo udah nyoreng muka gue nih depan orang-orang! Lo tadar kagak? Ih, Bapak kalau marah serem ya, Bu. Aduh, Wes Dora mang nangis. Udah ya, Bapak kamu kayak gitu tuh karena cemas sama kamu. Bu, aku cuma gak mau kalau Bapak itu marah sama aku. Nanti kalau misalnya Bapak jadi benci gimana? Terus Bapak gak sayang lagi sama aku gimana? Nah, aduh, Bapakmu gak mungkin benci sama kamu. Bapakmu tuh sayang banget sama kamu. Selamat nangis, ah. Pangeran, apakah Anda menjalin hubungan dengan gadis itu, Pangeran? Dan ada apa dengan Putri Talita? Apa karena berita itu Putri Talita jadi sakit, Pangeran? Apakah Anda mencampakkan Putri Talita hanya demi gadis itu, Pangeran? Iya, Pangeran. Ada apa dengan Putri Talita, Pangeran? Apakah karena berita itu Putri Talita jadi sakit? Lihat, Arman. Lihat apa yang sudah kamu lakukan sama Talita. Sampai Talita berbuat seperti itu? Arman gak pernah bermaksud untuk menyakiti hati Talita. Arman cuma menyatakan perasaan Arman yang sebenarnya, Bunda. Diam. Kamu itu sadar gak sih? Kamu itu seorang pangeran. Seorang calon raja. Dan sebagai seorang calon raja, tidak boleh egois. Tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Tapi harus mementingkan orang banyak yang mendahului. Apalagi cuma karena cinta sesat.
Ini bukan cinta sesaat. Ini cinta sesaat, Arman. Sesaat dan tidak ditinggalnya. Cinta ini hanya bisa menghancurkan kamu, menghancurkan Talita, menghancurkan hati Bunda, menghancurkan masa depan kamu. Tapi Bunda, dengar ya. Bunda mau kamu membereskan semua ini. Atau tidak, Bunda akan kirim kamu lagi ke Sembara. Dan melupakan kegilaan kamu dengan perempuan miskin itu. Kalau kamu masih berani menantang Bunda, Bunda akan melakukan apa saja. Dan ini bukan cuma ancaman. Dengar kamu. Pangeran, Prinses sudah sadar. Bisa keluar sebentar, Tom. Kenapa kamu ngelakuin ini? Untung kamu bisa selamat. Coba kalau enggak. Aku lakuin ini karena aku gak sanggup terus-terusan mimpi buruk. Apalagi kamu memilih perempuan lain daripada aku. Dan aku berpikir, kalau aku tidur panjang, semuanya akan kembali lagi seperti semua. Kamu Arman, tunangan aku. Kita menikah dan gak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Seharusnya kamu biarin aja aku tidur panjang. Aku gak sanggup melihat kenyataan yang pahit. Pak, ini aku, Pak. Jangan marah sama aku lah, Pak. Aku minta maaf. Tapi Bapak jangan ngediemin kayak gitu dong. Aku jadi benar-benar ngerasa bersalah nih sekarang. Pak, keluar dulu bentar lah, Pak. Bapak, aku masuk ya, Pak. Ya, Pak. Pak, kok Bapak nggak ada? Bu, enak banget. Bumbunya enak, Bu. Apalagi jengkolnya. Bu, Bu, Bapak kemana sih, Bu? Ya di kamarnya toh. Masa di sini? Ini Ibu lagi bikin sayur jengkol buat ngerayu Bapakmu ben ra nesu-nesu. Enggak ada, Bu. Tadi itu aku habis ngecek ke kamarnya dan Bapak tuh enggak ada di kamar. Masa toh? Bu! Itu suaranya Karyo, Bu. Jangan-jangan itu Bapak, Bu. Bapak! Pak! Aduh, itu Bapak mau kemana? Bapak mau kemana, Pak? Aduh, Mas! Kue peneng nih, Mas! Ojo neko-neko kecilakai loh! Ajan! Bu, kita harus gimana dong sekarang? Ya udah, kita nyusul Bapakmu. Kamu tinggal di rumah ya. Ayo, Jan! Lihat aja tuh, Pangeran. Gue mau tanya langsung sama dia. Kalau sampai dia apa-apain Chelsea, gue bogem kayaknya. Jadi belum ada informasi yang pasti. Apa ini? Hanya itu yang kami dapat, Yang Mulia. Foto seorang anak wanita. Tapi maaf, Yang Mulia. Kami menemukan foto itu sudah keadaan terbakar wajahnya.
cepat cari petunjuk selanjutnya. Saya mau ini cepat selesai. Baik, ya, Mulia. Yang mulai cantik lagi ngomong sama siapa ya? Kok kayaknya bisik-bisik gitu? Wah, kayaknya penting banget nih. Tapi kok pakai rahasia-rahasian segala sama Tom-Tom ya? Kayaknya Tom-Tom harus kasih tahu Pangeran deh. Yah, tapi Tom-Tom gak punya pulsa. Oh iya, kan Tom-Tom punya voucher. Yes, pulsa udah dapet, bonus pulsanya juga sudah dapet. Sekarang waktunya telepon Pangeran Arman. Nomor yang ada tuju. Ya, kok nggak aktif sih? Pangeran, mana lo Pangeran? Ini Agus nih, Agus, bapaknya Chelsea. Hei, Pangeran mana? Pangeran! Eh, ada apa tarik tarik pak? Kalau ada perlu, itu ada bel. Pangeran di mana Pangeran? Bentar, sebentar. Adol! Buka pintu gerbang. Semuanya baik-baik saja. Foto yang beredar antara Pangeran dan gadis dari sekolahnya itu bukan apa-apa dan gak perlu besar-besarkan. Jadi mereka berdua itu lagi mengerjakan tugas sekolah. Tidak ada yang terjadi hal apapun di antara mereka berdua. Lalu apa komentarnya Putri Talita terhadap berita tentang Pangeran Arman? Saya rasa Talita tidak perlu memberikan komentar ya. Karena ini tidak akan mengganggu hubungan dia dan Arman. Oke, saya rasa sudah jelas. Permisi. Tapi, mbak. Eh alah, ya Allah, ya Allah, ya Gusti Allah, ini omay aku dineran jamak-jamak kayak gini kan, doh, ya ampun, ini omay Pangeran lu. Iya, Bu, itu lagian si Karyo juga ada di situ. Ya Allah, Karyo. Pasti jangan-jangan si Bapak udah ada di dalam deh. Aduh, Bapakmu kok nekat banget, doh, omah segede ini, dek, nenok tekonin, dewe arah, aduh, nenyur diburu polisi, nyur piye. Aduh, Mas Agus, Mak. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, nganu. Nganu mas itu saya nyari bojonya saya nganu dia pakai baju oranye terus orangnya tinggi terus nganu ini yang pakai motor ini. Oh bapak itu. Ya, tunggu sebentar ya Bu. Oh ya. Reputasi keluarga kita dan keluarga kerajaan itu dipertaruhkan karena skandal ini Arman. Sekali lagi Bunda tegaskan, Bunda mau konyolan ini cukup sampai di sini aja. Sini. Siapa yang izin kalian? Selamat siang Yang Mulia. Pelayan! Ya Yang Mulia. Siapa yang izin mereka ngotong-ngotong rumah ini? Hah? Kamu! Rumah ini tidak boleh masuk ke sembarangan orang. Kamu masih kecap. Maaf Yang Mulia. Soalnya... Apa? Soalnya apa? Saya yang undang mereka kemarin. Raja. Senang melihat keadaan kamu dan Arman baik-baik saja. Terima kasih Yang Mulia. Jadi susah sehingga Yang Mulia harus datang ke sini. Tapi Yang Mulia, untuk apa Yang Mulia mengizinkan mereka ini masuk? Mereka ini orang-orang yang gak punya moral,
nggak tahu sopan santun. Mereka nggak pantas yang mulia untuk bisa masuk ke rumah ini. Sampean kalau ngomong kok sembarangan toh Kanjeng Ratu. Gini-gini kita orang baik-baik. Sampean nih ya kalau punya ini loh, cucure sampean nih loh. Tajemnya kayak silet, nanti tak iris-iris loh. Ya lu kalau ngomong sembarangan aja loh. Anak lu loh, yang macem-macem. Jaga bicara kamu. Kalian berbicara di depan raja. Ya pokoknya gak peduli. Mau depan bapak raja, mau depannya bapak presiden. Kalau sampean gak sopan sama saya gak mau sopan sama sampean, enak aja. Bener lah. Hanin, saya yang mengundang mereka kemari. Jadi itu artinya, mereka ini adalah tamu kehormatan saya. Yang mulia mengundang mereka. Tuh didengerin apa yang diomongin sama Baginda Raja. Tutuknya nih didengerin. Iya bener, dengerin. Saya rasa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk santap bersama. Pelayan saya sudah menyiapkan makanan. Mari, silakan. Makan. Maaf, Bun, Pak Tindar. Jadi makan lah. Jadi makan. Ayo, silakan makan. Makasih, Bapak Raja. Kenapa kalian tidak makan? Apakah kalian tidak suka dengan makanan ini? Enggak, Baginda Raja. Nganu, saya cuman ingat sama anak saya yang di rumah belum makan. Jadi rasanya enggak kolu kalau mau makan sendiri. Nanti saya akan suruh pelayan untuk mengantarkan makanan untuk anak kalian yang satunya di rumah. Supaya dia bisa makan enak juga. Sama seperti kalian. Chelsea nggak ada. Oh, ya udah deh. Ntar gue balik lagi ya. Berapaan tuh? Lo? Iya. Enggak kak, Dion lapar. Soalnya di rumah nggak ada satupun makanan. Soalnya Kak Chelsea, Bapak sama Ibu pergi bareng. Lalu kenapa nggak ngomong sama gua? Gua kan bisa beliin lo makanan. Ya udah, lo tunggu di sini ya. Gua cari. Makasih ya Kak. Selo aja, kan gua calon kakak ipar. Oke. Baik banget sih. Aduh, baru pergi gua balik lagi sih. Ini mah sama aja beli mie instan dimasak di sini. Selamat siang. Siang. Ini ada kiriman dari kediaman Pangeran Arman. Wah, ini mah namanya pesta. Baiklah, kita sudah makan dan itu artinya kita sudah bisa berpikir jernih untuk berbicara. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begini nih Bapak Raja nih. Sejujurnya nih gue nih ya. Maksudnya sejujurnya saya nih sebagai seorang bapak ngerasa kehina sama Nono, kelakuannya Nono, Pangeran Nono. Kan dia ngajakin anak saya tuh. Saya dibilangin saya kagak ngijinin keluyuran malam-malam. Dia maksain anak saya keluyuran malam-malam. Gimana ceritanya begitu? Hey. Jangan asal sembarangan duduh ya. Anak kamu yang genit ini pasti dia menggoda Arman. Makanya amat terpaksa mengajak dia pergi. Jangan sembarangan kalau ngomong lu ya. Anak gua nih si Chelsea, anak baik-baik. No pangeran lu no. Yang ugal-ugalan. Mentang-mentang dia pangeran begitu dia bisa ngajakin orang-orang sembarangan begitu, senaknya aja. Kagak bisa. Harusnya kamu itu mikir. Untuk apa sih Arman deketin anak kamu ini? Arman itu sudah memiliki tunangan. Seorang putri, cantik, pintar, dan juga keturunan bangsawan. Lah buktinya dia ngajakin Chelsea tadi malam. Oke, cukup. Saya sudah cukup mengerti poin-poin yang kalian sedang bicarakan. Kalian berdua sekarang sedang berbicara menjadi seorang orang tua yang membela anaknya masing-masing. Arman, saya rasa kamu bisa berpikiran jernih dan objektif. Apakah betul Chelsea menggoda kamu?
Tidak, Yang Mulia. Apakah kamu punya perasaan khusus terhadap Chelsea? Jadinya kamu mau menjalin hubungan dengan Chelsea dan menyudahi pertunangan kamu dengan Talita? Maaf, tidak mungkin Yang Mulia. Tidak mungkin Arman menyudahi pertunangannya dengan Talita. Yang seharusnya menjawab pertanyaan ini adalah Arman, bukan kamu. Jadi Arman, apa jawaban kamu? Bagaimana perasaan kamu terhadap Chelsea? Apa-apa. Kamu sudah mengambil suatu keputusan. Dan itu artinya kamu harus menjalani semua konsekuensinya.